Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala.
Pertemuan dengan bulan yang mulia ini memerlukan usaha dan kesungguhan kita untuk memperbanyakkan amalan ibadah dan kebajikan sebagai tarbiyah diri supaya kita dapat beristiqamah, berterusan dalam beramal semata-mata kerana Allah, lillahi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-An'am ayat yang ke-162 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentakdirkan sekalian alam. Sebagai seorang Muslim, kita seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memastikan kesempurnaannya mengikut ajaran Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat dan para alim ulama. Ingatlah bahwa amal ibadah yang sedikit tetapi pun tertib dan sempurna lebih baik daripada amal ibadah yang banyak tetapi dilakukan secara sambil lewat dan tidak sempurna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi setiap amal kebajikan dan ibadah yang sempurna itu walaupun sebesar zarah dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Sedarlah, setiap amal manusia akan diadili dan tidak akan ada sesiapa pun yang akan teraniaya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang sekalipun seberat zarah. Jika amal yang seberat zarah itu amal kebajikan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang amat besar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ramai yang berlomba-lomba memperbanyakkan amal ibadah sebagai persediaan menanti ketibaan bulan Ramadan al-Mubarak. Namun harus diingat bahawa dalam memastikan kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji, ataupun puasa ataupun ibadah umum seperti sedekah, wakaf, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada ibu bapa, menyantuni jiran dan sebagainya, ia mestilah didasari dengan ilmu pengetahuan. Ilmu yang benar-benar menjamin amal ibadah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukanlah semata-mata mengejar pahala, tetapi hakikatnya adalah menggapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tanda amal ibadah itu diterima. Oleh yang demikian, alangkah mulianya jika setiap hamba memperbetulkan niat melakukan amalan ketaatan dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengharapkan nilaian manusia. Hindarilah daripada sifat-sifat keji seperti sifat takabur, ujub, riak dan segala sifat mazmumah yang pastinya akan merosakkan pahala amalan seseorang itu, bahkan hanya mengundang dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Hidup kita kadang-kadang terleka dengan nikmat dunia. Kita harus sedar bahawa amalan ketaatan tidak boleh sekali-kali bercampur dengan perbuatan yang ditegah oleh agama. Inilah yang merosakkan pahala amalan dan ibadah, biarpun sebanyak mana sekalipun ia dilaksanakan. Ingatlah juga bahawa segala perkara yang haram yang menjadi sumber rezeki seperti penipuan, makan rasuah, mencuri, termasuklah memakan makanan yang diragui kehalalannya, mestilah ditinggalkan supaya kita tidak terjerumus ke jurang kebinasaan dan mengundang kemurkaan Allah. Ketahuilah bahawa setiap perkara haram yang kita ambil pastinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru mimbar mengambil kesempatan pada hari ini untuk memberi kesedaran kepada semua jemaah untuk memastikan setiap yang kita lakukan, termasuklah dalam perkara jual beli, pembiayaan perumahan dan kenderaan serta simpanan bank adalah patuh syariah. Bagi umat Islam yang mencarum di dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang masih menggunakan simpanan konvensional, bertindaklah segera untuk bertukar ke akaun simpanan syariah.
Janganlah kerana kealpaan dan kelekaan kita untuk bertindak sedemikian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadi murka, sehingga menjadi penyebab kepada amal ibadah kita hanya menjadi sia-sia. Ingatlah amaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innahu la yarbu lahmun nabata min subt illa kanat an-nar awla bih." Mafhumnya, sesungguhnya tidaklah daging yang tumbuh daripada perkara yang haram itu, melainkan nerakalah lebih utama untuknya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita menjadikan bulan Syakban pada kali ini sebagai medan untuk memperbanyakkan ibadah puasa sunat, melazimi membaca Al-Quran, mendekatkan diri dengan rumah Allah dan melakukan qiyamulail pada malam hari. Antara tanda seseorang mendapat kemanisan iman itu adalah apabila dia sangat senang dan cinta untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masanya dan di mana sahaja dia berada. Alhamdulillah, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung telah mengampuni perkenan bagi pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang baru mengenai pengimarahan masjid dan surau menjelang fasa peralihan ke endemik mulai 1 Hari Bulan April 2022. Justru sebagai tanda menzahirkan rasa kesyukuran, marilah kita berebut peluang yang diberikan dengan meningkatkan penyertaan dan kehadiran ke masjid serta surau untuk menunaikan solat secara berjemaah, untuk mengikuti kuliah, kelas pengajian, bermunajat dan berdoa kepada Allah agar penularan wabak COVID-19 dapat dibendung. Seterusnya, negara kita Malaysia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tinggalkanlah segala pekerjaan dan perbuatan yang merugikan kita. Sebaliknya, isilah masa-masa terluang dengan meningkatkan kualiti ilmu dan ibadah. Inilah persiapan kita di bulan Syakban untuk menyambut ketibaan bulan Ramadan yang mulia nanti. Sentiasalah bermuhasabah terhadap segala perbuatan dosa dengan bertaubat memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkanlah ilmu pengetahuan mengenai Ramadan dan ibadah puasa serta binalah strategi menghadapi Ramadan pada kali ini supaya kita tidak mensia-siakan bulan yang penuh dengan kerahmatan dan keberkatan ini. Mimbar mengingatkan sidang jemaah sekalian, biarpun negara kita semakin hampir memasuki fasa peralihan ke endemik COVID-19, namun janganlah alpa dan terleka. Tingkatkanlah juga kawalan kendiri dan ambillah suntikan dos penggalak COVID-19 sebagai usaha untuk mengelakkan kesan yang lebih teruk jika dijangkiti pekat penyakit ini. Semoga kehidupan kita sentiasa di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini, hayatilah kesimpulan yang akan dibacakan. Pertama, tingkatkanlah kesungguhan kita untuk memperbanyakkan amalan ibadah dan kebajikan sebagai tarbiyah diri supaya kita dapat beristiqamah dalam beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kedua, lakukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memastikan kesempurnaannya mengikut ajaran Islam yang sebenarnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda dan para alim ulama. Ketiga, perbetulkanlah niat melakukan amalan ketaatan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan nilaian manusia. Hindarilah segala sifat-sifat keji dan peliharalah kehidupan kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasy ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang telah Dia sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli